Welcome back to my channel. Yuhu, yeay. Kali ini kami senang banget ke Bandung. Dan kita dapat endorsement penginapan dari kakaknya Indra dan Kak Olin. Terima kasih, liburan kita makin indah menginap di Hotel Horizon Bandung. Untuk Hotel Horizon, ditunggu ya endorsement kamar untuk kita. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, setelah makan kita langsung istirahat di kamar hotel. Tidur sebentar, lalu kita cus menuju ke Kawah Putih. Setelah sampai di Kawah Putih, lalu kita masuk ke dalam dan untuk bayar tiketnya harganya Rp56.000 ya. Jangan lupa untuk parkiran motornya ada Rp6.000 ya. Rp56.000 itu terdiri dari tiket masuk per orang Rp28.000 dan untuk transportasi ini harganya Rp28.000 juga ya. Jadi total Rp56.000. Dan saat ini kita sudah ada di Shuttle Barbar. Shuttle-nya ini benar-benar menegangkan. Kalau ibarat kita ke Dufan, kita lagi naik roller coaster ya, benar-benar berliku. Ini kecepatannya juga menurut saya sih agak tinggi ya, tapi supirnya hebat loh, bisa menyeimbangkan dengan jalannya. Mungkin karena dia sudah biasa kali ya. Jangan dicontoh ya untuk kalian yang belum bisa menyetir di kawasan Kawah Putih ya, yang menuju ke atas. Oke, kita lihat terus, saksikan ya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Kita udah sampai nih ya, sampai di pintu masuk Kawah Putih. Dan ini pengunjungnya alhamdulillah rame banget. Ya ampun, rame banget dan cantik. Seperti yang ada di dalam surat Ar-Rahman, nikmat Tuhan mana lagi yang harus kami dustakan. Dan ini pemandangannya benar-benar cantik dan indah ya. Untuk kalian yang ingin mengunjungi Kawah Putih, saya sarankan membawa jaket yang tebal ya, karena ini benar-benar dingin banget. Bagi yang benar-benar nggak bisa tahan dingin, mungkin disarankan jangan berlama-lama ya, karena di sini benar-benar dingin banget. Dan kita saat ini sedang menuju ke jembatan. Di sini juga ada jasa foto ya, harganya satunya itu Rp10.000. Kemudian juga ada yang bisa langsung dicetak di sini ya. Masya Allah, tabarakallah, benar-benar indah. Dan suhunya kurang lebih 17 derajat Celcius ya, benar-benar dingin banget loh guys. Kemudian kita di sini juga foto-foto terlebih dahulu ya. Ini juga ada suami saya dan rekan-rekannya sedang asik berfoto ria. Kita mendekat sumpah. Di depan. Oh, disaranin lama-lama guys di sini. Iya, mau ke ngambil di belakang. Iya, tapi ngambil kok muter begini. Nih, suamiku dingin banget. Kamu gak dingin? Sebenernya sih sosok cool aja, padahal mah nih udah. Kata sih, dingin banget. Ayo, jalan. Kalau di mana? Bos ya. Ya. Mana? Oke guys, sekarang waktunya pulang. Cuaca udah dingin banget ini. Udah nggak kuat so-soan nggak pakai jaket padahal udah kedinginan, tangan nggak bisa bergerak. Oke, suasana sore di 1641 Kawah Putih, kurang satu, satunya lagi mana? Oke, hai. Oke. Kita bertiga udah dingin, foto-fotoan, nyerah. Udah enggak kuat. Udah dah, 1641 kita pulang. Oke, next kita ke Pengalengan. Dadah. Berenang itu ya kan.
Guys. Aduh. Gerak guys di sini guys. Aduh. Parah, panas. Sampai keringetan. Wah, keringetan nih. Saking keringetan, tangan enggak berasa. Mantap. Orang lagi foto. Ada orang lagi foto. Udah oleng nih. Udah gua udah miliar mulu, Beh. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.